Yes, yes. Yeah. Today I back Indonesia. Yo, gila. Yeah. See you next time. Tamam. Say bye, bye. Jalannya jauh sekali. Alhamdulillah nemu Mbak itu orang Jawa, udah 20 tahun di sini, jadi dia bantuin kami. Putar-putar. Iya. Kita main-main, Mbak. Proses check-in transit di Istanbul. Oke. Sampai sini udah nggak bisa direkam lagi, kita stop dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Ini check-innya, paspornya udah dicap. Kita lanjut ke ruang tunggu. Kita cari ruang tunggunya. Sepi karena ini jam 1 malam. Istanbul situation. Semuanya tutup. Kita cari lagi di sini. Jakarta. Gating flight 110. Ne kadardır burada? Bir ay. Ha, bir ay gezmeye gelmiş, beraber gidiyorlar. Neyi Türkçe öğrenmeni? Türkçe konuşmuyorsun sen. I don't understand. Why? Sebelum check in, kita jalan-jalan dulu alias cuci mata. Walaupun nggak belanja ya Mbak ya. Ya. Yang penting cuci mata ya Mbak. Ya, ya, Ma. Oh iya iya. Gimana Mbak? Capek? Capek ya. Capek. Oh. Habis ini Mbak kemana? Ke Nganjuk? Ke Kediri. Oh Kediri. Ya. Kami. Kediri berapa jam?
lurus ke garis tambal di sini. Oh, satu jam setengah ya. Ini ada lagi 210, 110. Dia 5 balik. Tuh, dia 5 balik. D15. Huh? Get D15. D15, what is it? D15. Yeah, D15. Let's go. Kita menuju. Airport situation. D? Gate kami C15, ini C1 berarti D15. Jalan D15 jalannya kira-kira 15 menit. Semangat menuju D, baru D8, masih berapa lagi? 17 loh. 15 ya. Kita menuju pesawat. Ini udah jam jam 2. Setengah jam lagi kita berangkat. Salah maju sana. Mana nomor awak Dennis? 20. Pilihan filmnya. Ini remote-nya. Dia enggak dapat. Oh, cas di sini. Ini dia. Untuk makannya lagi di listan. Dapat handphone dan selimut. Ini dalamnya selimut. Oke, perjalanannya akan ditempuh 11 jam, mudah-mudahan mata bisa tidur.
perjalanan Istanbul Jakarta itu 12 jam. Kita bisa lihat di sini di screen ini 12 jam yang membosankan. Ini waktu Jakarta dan ini waktu Turkinya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sampai. Inilah suasana di luar sesaat kami mau landed. Awannya sangat tebal. Cuaca mulai tidak bersahabat. Sempat terjadi kepanikan. Sayangnya tidak terekam. Mendung guys, sepertinya di luar lagi hujan. Alhamdulillah, akhirnya kami mendarat dengan selamat. Sekarang jam 6 sore atau maghrib. Lanjut pemeriksaan imigrasi, vaksin, persiapan karantina dan sebagainya. Sesuai dengan peraturan ke semua partai penerbangan sipil dilarang untuk berlukai dan aktifkan demokrasi sistem.